kategori. Kita lihat, kita langsung dapat kategori teman-teman ya. Oh my god, kategori dan Hero Sanks dapat 10 galon lumayan guys ya. Biar bisa kita buat gacha-gacha. Thank you so much udah dapat kemarin, dapat lagi. Di sini kita udah dapat 3 dan gua pengen tuker Sanji Finsmoke dulu. Gak mungkin gua mau tuker kategori pun kalau kategori pun susah juga dapetin ya. Langsung dikasih Sanji. Sorry teman-teman, gue potong dulu videonya karena gue bakal ngasih tahu kalian. Kalian bisa join ke pasukan Dino ini teman-teman untuk mendapatkan new redeem code dari yang lama sampai terbaru teman-teman. Kalian bisa langsung join ke Discord pasukan Dino dan di sini juga kalian bisa ngeliat saling berbagi informasi atau berbagi line up atau diskusi. Selain itu pun ada game-game lain juga teman-teman di sini seperti game Tensura. Oke, kalian bisa langsung cek di link description di YouTube teman-teman ya. Bagi kalian langsung ke YouTube channelnya Ligos, biasanya di situ ada di link description. Link Discord, kalian tinggal join aja ke link Discordnya dan kalian langsung masuk ke Discordnya. Oke, sekian dan terima kasih. Hai. Yo guys, balik lagi dengan saya Ligos. Kali ini gue bakal kasih tahu kalian event terbaru dan new redeem code. Kemarin Monday Spirit, sekarang ada yang terbaru lagi teman-teman ya. Penasaran? Ditonton dari awal sampai akhir. Jadi buat kalian mau menyelesaikan event sekarang, tontonnya dari awal sampai akhir sama redeem code-nya juga, oke? Oke, kita bakal masukin dulu redeem code-nya. Ayo, apa teman-teman? Redeem code-nya bakal gue masukin langsung aja ke monthly event. Cool event. Dan kita langsung masukkan aja di exchange gift. Dan kita langsung masukkan enter code dan there's 300 share ya guys ya. Buat kalian yang pengen tahu redeem code terbaru sampai yang terlama ya, ada di link deskripsi ya. Di link deskripsi redeem code terbaru sampai terlama, semua redeem code ada. Langsung cek aja teman-teman ya. Oke, langsung kita lihat kita bakal dapat apa. Wow, dapat 10 galon lumayan guys ya. Biar bisa kita buat gacha-gacha. Thank you so much udah dapat kemarin, dapat lagi. Baik gak? Ocean Saga, baik dong ya. Atau nggak bayar, bayarin baik teman-teman. Dan kita di sini kita lihat reward Sanji Finsmoke bintang 6. Oh, gue tadi naikin yang bintang 6. Bintang 9 udah gue naikin yang kemarin. Dapat ini event harian untuk event Blackbird and Whitebird. Ya, event sekarang tuh Blackbird dan Whitebird ya. Kita dapat ini ya, diamond sama ini. Oke, lumayan teman-teman ya, lumayan. Wow, login everyday juga dikasih ini ya. Harusnya ini bakal didapetin di adventure juga. Use in adventure shop. Bakal dapat di adventure shop, dapat galon juga ya. Dapat itu juga lumayan ya. Yeah boy, yeah boy. Harusnya di sini ada guys ya. Harusnya di sini ada. Oh, belum keluar karena gua belum lama guys ya. Harusnya di sini ada kalau nggak saya. Harusnya ya. Oke, di sini kita langsung aja ke menu eventnya ya teman-teman. Tapi di sini kalau kalian punya duit atau gacha, beli langsung aja Finsmoke and Raiji. Kenapa ini masih ada Finsmoke and Raiju ya guys ya? Harusnya kan Whitebird and Blackbird teman-teman. Whitebird and Blackbird ya. Kenapa masih Sanji dan Finsmoke ya? Gak apa-apa lah guys ya. Dan di sini ada event chest race top up ya. Buat kalian mau top up lah sekarang. Terserah kalian mau top up atau enggak ya. Kalau ada uang ya top upkan saja. Biar gini makin mantap ya teman-teman. Oke, di sini gue langsung aja ke menu event ya. Bang, nyelesaikan eventnya yang mana bang? Aduh, ini gue habis baru mandi guys ya. Rambut gue turun-turun mulu ya guys ya. Habis mandi langsung record ya teman-teman. Di sini kalau kalian harus menyelesaikan yang pertama itu recruit event ya teman-teman. Di sini kalian bakal dapat 20 galon ya, 20 galon dan bakal dapat kategori dan Sanks teman-teman. Gila, baik gak? Ocean Saga di sini langsung dapat kategori dan Sanks. Wow, coba kita kelarin ya 3 3 3 3 ya. 4 4 3 ya, 4 4 3 ya. 4 4 3 guys ya. 4 4 3, 4 4 3. Mana ya, Finsmoke kita keluarin dulu Vitality. Vitality gue tadi habis 4-4-3 ya. 4, keluar yang ini aja dulu ya. 3 dulu ya. Ini dulu kita keluarkan, 3, 3 Agility. Ya, 3 Agility, 3 STR ya guys ya. 3 STR, keluarin Sabo, keluarin ini. 1, ada gak sih STR sini ya. 2, oke. Waceng lah ya. 3. Tinggal Dextery, Dextery. Dextery berarti butuh berapa nih? 1 3. Oke, agility, vitality. Vitality belum, Bang. Oke. 1 2 Aduh. Kelebihan, guys. Kelebihan. Sedangkan ini kita buka di sini aja, siapa tahu dapetnya bagus teman-teman ya. Mama ya Kizaru 1. Chopper oke, 2.
3, oke ada 3 ya. Harus 4 gitu ya. Oke, Okiji 1. Krokodil mamanya lah 2. 3, oke tinggal satu-satu lagi guys ya. Sengoku sekali lagi. Aduh, chopper, nggak apa-apa lagi chopper. Berarti tinggal 1 Dextri teman-teman. Oh, ini ya guys ya. Ini 1, oke. Langsung kita klaim aja, bakal dapat kategori. Kita lihat, kita langsung dapat kategori teman-teman ya. Oh my god, kategori dan Hero Sengs. Langsung receive aja, intinya di awal itu aja guys ya. Biar kalian bisa dapetin kategori, kalau kalian dapat ya nggak masalah ya. Untuk di Hero Essence, di sini ada Hero Essence-nya. Jadi buat kalian kalau udah kelar sini, kalau kalian punya diamond banyak ya Essence aja teman-teman ya. Karena di sini bakal, wah tapi gue nggak nyaranin ini juga sih Essence kayak gini ya untuk bakal full set juga ya. Paling gue fokusin Sanji Finsmoke gue ya. Kalau gue karena di sini ada event Sanji Finsmoke ya buat kalian ya. Gue kemarin tuh naikin Finsmoke dan di sini keluar lagi Finsmoke. Karena kenapa ya? Di sini ada event yang namanya Awaken Sanji Finsmoke. Gua ada bintang 9 nih, bintang 10 bakal dapat apa? Lumayan lo dapat ini 1, dapat ini 2, dapat ini juga ya. Devil Fruit yang untuk kalian bisa belikan di shop. Di shop yang Devil Fruit bisa juga ya, bisa dapat Sanji Finsmoke juga, bisa dapat ini, jadi worth it banget ya buat kalian, buat semua yang mau fokusin ke Sanji Finsmoke. Dan Sanji Finsmoke juga hero-nya bagus juga ya. Bagus ya. Dan di sini terserah kalian mau nuker apapun ya, mau nuker Sanji Finsmoke, mau nuker Reiju atau Nami. Kalau gue sih bakal Reiju atau enggak antara Reiju Rami sih guys ya. Kalau bakal dapat gacanya Nami ya gue fokusin Nami. Kalau gue gacha dapatnya Reiju ya fokusnya Reiju. Dan di sini kalau kalian mau nuker ini juga ya gak jelek-jelek juga ya guys ya. 6000 bakal dapat ini juga, Gallon of Beer, dapat White Bird juga dan dapat Devil Fruit ya. White Bird ini juga agak ngeselin. Apalagi dia udah bintang 1 pun agak ngeselin ya. Ceng, dia kayak gini aja. Ceng. Kalau nggak ada hero yang bisa bunuh dia, bakal susah juga ya, teman-teman. Oke, di sini ada One Piece Boxers. Kalau kita lihat One Piece Boxers, nggak ada yang bagus-bagusnya, guys ya. Oke, kita skip aja, teman-teman ya. Kalau mau beli spin di Shop Diamond aja. Beli spin di Shop Diamond, ingat ya. Beli spin di Shop Diamond. Ini ada 20, berarti 4000 diamond habisnya ya. Dan untuk Adventure, Beer Pirate Adventure ya. Seperti biasa kayak event Octopus kemarin nggak ada guna-gunanya juga. Kalau kalian dapat banyak sih beli ini aja guys ya, Tin Soldier. Kalau kalian lagi butuh 1 galon ya beli aja 1 galon. Ya gue sih saranin 2 ini ya, Tin bintang 10 sama bintang 6 atau enggak bintang 9 ya. Kalau kalian lagi butuh ya 1 atau enggak 2 ya. Oke, di sini Shop Diamond udah gue bilang ya, nggak ada yang oke. Yang kalau maksudnya kalau mau beli chip, beli aja chipnya guys ya. Sini ada 40 ya. Tapi buat kalian ya, buat kalian teman-teman, di sini ada event holiday. Event holiday ini kalian harus ada 3 sword Zoro dan Luffy Pants. Gunanya apa bang? Untuk 3 sword Zoro ini untuk kalian tukarkan unlock ya, untuk unlock hero. Sedangkan untuk yang tangan Luffy ini untuk menukarkan hero kalian. Ya ingat ya. Bisa dibeli di Transportion nggak ya? Oh nggak ada guys. Gila, Ocean Saga. Berarti ya cuman bisa kita dapatkan di event dong guys. Tuh. Ya gak? Cuman bisa kita dapatkan di event. Event spin mana nih? Di event doang. Kalau kita spin 100 kali cuman dapat 1 ya. Astaga, mamanya lah. 10 kali dapat 1. Tapi di sini buat kalian ya, gua tahu ini di spin tuh ada berapa ya. Kalian harus tahu di One Piece holiday nih ada artifak yang bisa kalian cari ya guys ya. Gua nggak tahu nih harga artifaknya berapa. Artifak sudah keluar di sini ya. Sisui Ruby Ring yang speednya lebih cepat dari artifak yang kalian pakai sekarang ya tuh. Magic Sword yang bisa kalian pakai sama Sanji ya, atau hero-hero kayak Aokiji juga bisa, hero yang membutuhkan anger juga ya, nambah attack, nambah HP juga. Dan di sini juga ada God of the Orsosis yang untuk nambahin skill damage dan anger juga teman-teman. Nah ini guys ya, ada yang main tipe critical juga, hero critical. Wah gila, GG ya guys ya. Gua nggak tahu ini tukernya berapa ya, mungkin mahal banget ya. Dan di sini hero biasa teman-teman. Dan kalau kalian mau fokusin ke Sanji Finsmoke, bisa langsung kalian tukarkan di sini. Ini kayaknya harganya 30 deh. Gua nggak tahu berapa ya. Ntar kita coba cek ya. Kalau di sini ada Luffy Snakeman, udah bisa ditukarkan Luffy Snakeman. Tapi kalau kalian mau main Luffy Snakeman ya, main tipe speed semua ya, minimal 2 chopper atau enggak Sanji. Kalau enggak ada itu Luffy Snakeman mudah banget matinya ya, atau enggak Katakuri juga bisa kalian tukarkan. GGWP lah mamanya lah. Oke. Oke, di sini gua bakal nge-spin ya, nge-spin 10 kali ya guys, 100 ya tadi ya. 10 kali berarti ya 110 kali ya, 1. Ya, kalau udah kita bakal coba tuker ya. Ada berapa di situ ya? 2. Gua kali ini lagi fokus ke Sanji Finsmoke, jadi fokus Sanji Finsmoke dulu ya. 3. Karena gua agak apa ya, agak gacin jelek.
Keempat, jadi gue fokusin ke dia dulu ya. Ini kelima nih. Lima. Oke. Enam. Ini nggak bisa langsung spin langsung 100 kali ya. Kalau ada keren sih. Tujuh. Delapan. Oke, dua kali lagi. Sembilan. Sepuluh. Oke, langsung kita cek aja guys ya, teman-teman ya. Kita cek langsung One Piece Odyssey-nya kayak gimana ya. Kita klaim dulu. Lumayan dapat itu ya. Oke, langsung kita cek aja di One Piece Holiday ya. Transportium beli apa, Bang ya? Ya seperti biasa Tin Soldier aja guys ya kalau kalian nanya ya guys ya. Di sini kita udah dapat 3 dan kita gua pengen tuker Sanji Finsmoke dulu. Gak mungkin gua mau tuker Katakuri pun kalau Katakuri pun susah juga dapetin ya. Langsung dikasih Sanji Finsmoke, teman-teman. Tinggal dikumpulin saja. Yebo. Thank you so much, Epic Treasure. Ocean Saga. Memang terbaik, guys, ya. Disuruh buat Sanji Finsmoke sampai... Gue yakin udah bisa sampai E1 sih harusnya. Yeboy. Even wanted. Coba kita lihat wanted ya, buy one get one. Kalau gue bisa dapat Sanji Finsmoke, bakal dapat. Wih, ini. Aduh, Reju dapat Reju ya. Jadi kalau gue ngasih tahu kalian untuk di wanted, kalian gacha di mana, Bang? Kalau gue sih bakal gacha di... Oh, ini ada Sanji Finsmoke. Gue kira... Waduh, ini Sanji Enway ternyata ya. Gue fokus ke Sanji Finsmoke maupun 2 Reju ya. 2 nih, Reju atau ke Sanji Finsmoke. 2 ini ya, gue fokusin. Karena mereka lagi gue kejar ya. Oke, teman-teman. Kayaknya gak ada lagi ya. Untuk di sini, ini tukernya 30 ya berarti ya. 30 guys ya. 30. Berarti ini 30. Epic Hero ini 100. 30. Oh, 50. 50. Ini berarti 500 ya. Atau gak 100, gue gak tahu ya. Karena gue belum dapat lagi swordnya, teman-teman. Jadi... ya mohon maaf lah ya, buat kalian mau nyari sword sama ini kelarin, even di lucky spin juga bisa dapet ya, di event eksklusif juga bisa dapet, great fire juga bisa dapet ya. Jadi buat kalian ya yang pengen ya mau cari atau kayak gimana, kan beli aja di shop diamond, beli ini 4000 ya, berarti dapetnya 20 itu berarti kan 8 kali kan, 20 itu berarti kalian udah menyelesaikan 200 kali ya guys ya. Per 10 itu kan 8, 8 itu per 100. Jadi lucky spin itu per 100 kalian udah selesai. Kalau kalian udah beli ini sebelumnya 20-20, berarti kalian udah menyelesaikan 1 ronde ya. Jadi so far, so good, nggak ada yang jeleknya teman-teman. Jadi okay lah. Oke, gimana menurut kalian redeem code dan event kali ini? Menurut gue sih okay sih. Kenapa okay? Karena kita bisa cari artifak, cari hero, tinggal di upgrade tanpa kalian kalian susah. Kalau kalian gacha, aduh gue kagak dapet. Bisa kalian cari di sini, langsung kalian dapatkan. Jadi menurut gue sih okay untuk eventnya, walaupun bukan hit boss ya. Mungkin kedepannya next event bakal hit boss ya teman-teman ya. Oke. Gue Aligos pamit diri. Kalau kalian suka dengan konten gue, jangan lupa di like, subscribe, tinggalkan komen dan lain-lain. Aktifin juga loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari gue maupun konten-konten menarik dari gue juga pasti teman-teman. Dan jangan lupa bagian diri kalian baru bagian orang lain. Gue Aligos pamit diri. See you semuanya. Bye-bye.